Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi dengan aku, Mama Winnie. Kali ini Mama lagi nyayur. Ini ada daun singkong, mau Mama bikin gulai daun singkong. Untuk bahan-bahannya, teman-teman bisa lihat di box deskripsi video aku atau langsung di screenshot aja ya catatan yang tadi. Untuk cara membuat, pertama-tama rebus daun singkong. Tambahkan soda kue agar dapat empuk dan warnanya tetap hijau. Setelah empuk atau matang, matikan api dan tiriskan. Untuk bumbunya, teman-teman siapkan ketumbar. Teman-teman bisa pakai ketumbar instan ya. Untuk ketumbarnya, Mama sangrai agar lebih wangi, terus dihaluskan. Untuk bumbu yang lain, langsung dihaluskan seperti ini. Setelah itu, masukkan bumbu di atas wajan. Tambahkan santan. Atau bisa ya, santan dulu, baru dimasukkan bumbunya. Sesekali aduk agar tidak pecah santan. Masukkan lengkuas dan seasoning, garam, gula, dan penyedap. Tambahkan petai jika teman-teman suka. Setelah mendidih, masukkan daun singkong yang sudah empuk. Aduk sampai merata. Setelah mendidih, cek rasa dan matikan api. Masya Allah tabarakallah, gulai daun singkong sudah siap disajikan untuk keluarga tercinta. Nah, di sini Mama siapkan dengan menu yang lain, ada sambal ati ampela, lalapan, ikan bakar, dan sambal dabu-dabu. Selamat mencoba di rumah ya teman-teman. Semoga video aku bermanfaat. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.